Hati-hati ketika teman-teman instalasi jaringan fiber optik untuk jarak yang pendek, tetapi menggunakan SFP untuk jarak yang jauh, karena bisa mengakibatkan jaringan yang kita miliki bermasalah, bahkan bisa mengakibatkan kerusakan pada perangkat yang kita miliki. Nah, solusinya teman-teman bisa menggunakan alat yang namanya atenuator. Nah, alat atenuator ini dia bisa menambah redaman pada jaringan yang kita miliki. Nah, untuk selengkapnya silakan teman-teman ikuti video kali ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Dalam era teknologi yang semakin maju, teknologi fiber optik sudah menjadi fondasi utama dalam transfer sebuah data. Nah, teknologi fiber optik dia bisa mengirimkan data yang besar dengan kecepatan yang tinggi. Nah, salah satu alat yang digunakan adalah SFP. SFP adalah salah satu perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima data dengan kecepatan yang luar biasa dengan fleksibilitas jaringan yang luar biasa juga. Nah, SFP adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima data untuk kemampuan yang dimiliki sangat tinggi, dan jarak yang bisa ditempuh itu jauh ya, sesuai dengan spesifikasi produk SFP-nya. Akan tetapi ketika kita instalasi jaringan fiber optik, kita sering mengalami dilema. Ya, contohnya ketika kita instalasi fiber optik untuk jaringan yang pendek, tetapi untuk alat yang kita gunakan adalah SFP jarak yang jauh. Contohnya, ketika kita instalasi jaringan fiber optik untuk jarak yang pendek itu katakanlah masih dalam satu komplek gedung, jaraknya di bawah 1 kilo, tetapi SFP yang kita gunakan itu untuk SFP jarak jauh. Semisal contohnya adalah 80 kilo. Nah, tentu saja itu akan berpengaruh dengan jaringan fiber yang kita miliki. Perlu diketahui ketika kita instalasi jaringan fiber optik, kita harus perhatikan yang namanya TX power dan RX power. Untuk TX adalah ketika mengirim dan RX adalah ketika menerima. Nah, ketika kita instalasi jaringan fiber optik yang pendek tetapi menggunakan SFP yang jauh, RX power yang kita terima itu akan berlebihan, teman-teman. Nah, ketika berlebihan ini yang akan menjadi masalahnya. Bisa aja nanti perangkat yang kita miliki rusak ataupun jaringan yang kita bangun sering mengalami berbagai masalah. Nah, solusinya teman-teman seharusnya menambahkan redaman di jaringan fiber optik yang dibangun. Nah, ini tidak mungkin ya teman-teman menambahkan redaman dengan cara manual ataupun kita rusak kabel fibernya. Tentu saja itu sangat tidak bagus karena kita tidak tahu nilai redaman yang kita buat. Nah, solusinya untuk menambah redaman, teman-teman bisa menggunakan alat yang namanya atenuator. Nah, dengan alat atenuator ini, kita bisa menambah nilai redaman sesuai dengan spesifikasi dari atenuatornya. Ada yang 5 dB, 10 dB, bahkan 20 dB. Dan alat ini, dia sifatnya pasif, teman-teman. Jadi, tidak perlu ada konfigurasi apapun. Tinggal plug and play saja, teman-teman. Nah, ini contoh atenuator yang kita miliki, ya ini 10 dB, 20 dB. Ya, ini untuk atenuator yang kita akan pakai. Nah, untuk topologinya, kita akan bangun jaringan fiber optik yang sangat pendek ya, dari router 1 dan router 2. Ya, ini jaraknya pendek, dan untuk kabelnya kita sudah menyiapkan juga. Ini ada kabel yang satu core. Dan kita juga siapkan untuk kabel yang 2 core. Karena SFP yang kita pakai ada yang BD dan yang non-BD, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan coba praktekkan untuk penggunaan dari atenuatornya. Nah, di sini sudah ada routernya, jaraknya pendek. Dan kabel yang kita gunakan juga kabel yang sangat pendek, teman-teman. Ya, ini di bawah 10 meter, teman-teman. Oke, untuk yang pertama, kita akan menggunakan SFP untuk jarak yang pendek. Ini sekitar 10 kilo, teman-teman. Ini alatnya. Oke, ini alat yang 10 kilo. Dia BD ya, teman-teman. Jadi cukup menggunakan kabel satu core aja. Tinggal pasang kayak gini.
Oke, satu lagi. Terus kita masukkan teman-teman ke routernya. Ini juga. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita akan coba remote dulu teman-teman. Oke, kita remote untuk router di salah satu sisinya ya. Kita remote. Kemudian kita bisa cek untuk SFP ataupun SFP-nya di port SFP-nya teman-teman. Kita double klik, terus kita ke tab SFP, kita geser ke bawah. Nah, di sini ada informasi untuk RX power yang diterima oleh router yang kita remote sekarang. Ini karena jaraknya pendek, redamannya sangatlah kecil teman-teman. Oke, itu untuk yang kita masih dalam range yang sesuai ya, jaraknya pendek, tapi SFP yang kita pakai SFP untuk yang jarak pendek juga. Kemudian kita akan coba ganti SFP dan juga menggunakan atenuator teman-teman. Oke, kita lepas dulu. Nah, di sini saya akan menggunakan SFP untuk jarak 80 kilo dan dia BD teman-teman. Oke, yang pertama kita akan coba langsung tanpa menggunakan atenuator. Kira-kira berapa sih power yang diterimanya? Kita masukkan. Oke, langsung masukkan saja. Satu lagi. Nah, di sini langsung kelihatan untuk power yang diterima. Ini 2 dB ya. Nah, ini powernya ini tidak baik ya, teman-teman. Maka kita harus tambahkan atenuator. Nah, untuk cara nya ya. Kita sudah siapkan ya atenuatornya. Kita akan pakai yang 10 dB dulu. Ini yang 10 dB. Oke, kita lepas tutupnya. Nah, karena untuk SFP-nya ini tipenya BD, kita cukup menggunakan satu atenuator saja, teman-teman. Ini kita bisa pasang di sisi terdekat saja yang kita bisa jangkau. Kita masukkan kayak gini. Nah, mudah seperti itu, teman-teman. Setelah itu tinggal kita masukkan ke SFP-nya. Nah, tadi 10 dB ya untuk redaman yang kita pakai dari atenuatornya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Untuk nilai RX powernya sudah bertambah. Ataupun yang tadinya nilainya plus 2 sekarang minus 7 teman-teman. Minus 7 sekian. Oke. Kita lepas lagi. Nah, untuk pelepasan atenuator juga sangat simpel ya, kita tinggal ini kita pencet, kita tarik. Kita lepas salah satunya juga. Nah, kalau tadi kita menggunakan SFP yang jenisnya di BD ya, otomatis hanya menggunakan satu core saja. Bagaimana ketika kita menggunakan SFP yang dia duplex ataupun ada port TX dan RX-nya? Kalau BD kan TX dan RX-nya yang berbeda hanya wavelength-nya. Kalau yang ini itu wavelength-nya sama. Jadi ada port untuk TX dan RX-nya. Di sini kita praktek dengan SFP untuk jarak 120 kilo.
Ini untuk SFP-nya jarak 120 kilo, teman-teman. Kita lepaskan dulu dua lubangnya. Nah, di sini kita juga akan praktekkan menggunakan atenuator yang 20 dB. Ini ya. Karena dua, kita pakai dua-duanya seperti ini. Nah, kabelnya ini sudah ada juga. Tinggal pasang. Oke. Sama seperti ini. Ya. Ini. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa harus menggunakan atenuatornya 2? Karena untuk yang sini, ya dia tetap mengirim. Nah, itu redamannya langsung dikurangi. Dan ketika menerima, dia redamannya juga dikurangi juga oleh atenuator yang kita pakai, teman-teman. Nah, di sini sudah sesuai, ya. Untuk RS powernya dia sudah berkurang, ya, sesuai dengan atenuator yang kita pakai, teman-teman. Nah, itu tadi solusinya bagi teman-teman yang instalasi jaringan fiber optik jarak pendek tetapi menggunakan SFP untuk jarak yang jauh. Solusinya bisa menggunakan alat yang namanya atenuator. Untuk alatnya mudah dan redamannya nilainya pasti, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang instalasi jaringan fiber optik jarak pendek tetapi menggunakan SFP yang jarak jauh, buruan segera menggunakan atenuator. Untuk produknya, teman-teman bisa cek di website kita di citraweb.com ataupun di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama toko Citraweb. Nah, bagi teman-teman yang tertarik belajar fiber optik, teknologi-teknologi fiber optik, dan bisa praktek langsung dengan perangkat fiber optik, silakan teman-teman join training kita di citraweb.com/training. Nah, itu tadi untuk tutorial yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan bila teman-teman punya saran ataupun pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka pada video kali ini, silakan klik like dan share ke teman-teman yang lain agar video ini tambah bermanfaat, teman-teman. Saya Handi dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Dalam era konektivitas, RX powernya, tes untuk ada. Ah, iya, saya tambahkan sih. Nah, alat itu tuh, nah alat ini masuk lah. Ini perlu di zoom pernah mas, mau mengko kari weh, cut sih. Wes ya nih wih. Jarak pendek tetapi menggunakan SFP jarak yang jauh. Solusinya bisa menggunakan atetuat. Siap. Meneh langsung wong anu mas. Sikat langsung, yuk. Sikat. Atenuator bener loh, atenuator. Yuk, sini, yuk. Bener atenuator toh? Atenuator bener kan? Aku mau ini piye? Sing isa menit sing kunci iki. Aman ya aku. Hah?